Hai sahabat kompas.com. Hari ini High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 17 Mei 2022. Sport News. High News. High Five. Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut diumumkan Jokowi dalam pernyataan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Mei petang. Meski demikian, Jokowi menekankan penggunaan masker tetap berlaku bagi warga yang berkegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik. Penggunaan masker juga tetap berlaku bagi masyarakat yang masuk kategori rentan lansia atau memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Kedutaan Besar Indonesia di Singapura menanggapi pemberitaan mengenai Ustadz Abdul Somad UAS yang dikabarkan dideportasi dari Singapura. Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo menjelaskan, UAS sejak awal tidak diizinkan untuk masuk Singapura lantaran tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Informasi tersebut didapat dari Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan ICA, Singapura. UAS menyatakan telah memenuhi persyaratan perjalanan ke Singapura sejak beberapa hari sebelum keberangkatan. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, memuji pendekatan konstruktif Finlandia dan mengkritik provokasi Swedia selama pembicaraan pada Minggu 15 Mei 2022. Ketiga pihak itu membahas rencana Helsinki dan Stockholm bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Menlu Finlandia Pekka Haavisto membahas ambisinya dengan damai. Cavusoglu menyebut Finlandia memperlihatkan rasa hormat dalam menghadapi keprihatinan Turki. Kim Jong-un geram dengan tanggapan pandemi Korea Utara dan memerintahkan tentara untuk membantu mendistribusikan obat-obatan. COVID Korea Utara dilaporkan telah merenggut 50 nyawa dan lebih dari 1 juta orang sakit demam sejak kasusnya kali pertama dilaporkan pekan lalu. Wabah terus merebak meskipun Kim Jong-un memerintahkan lockdown nasional dalam upaya memperlambat penyebaran penyakit di populasi yang tidak divaksinasi. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan PPP sepakat membentuk koalisi untuk pemilu 2024. Ketiga partai ini mengumumkan koalisi lebih awal lantaran tidak ingin mengulang pemilu sebelumnya yang menyebabkan perpecahan karena hanya ada 2 pasangan calon. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang dimintai komentarnya mengatakan hal ini adalah hak semua partai politik parpol. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, cuti, melihat dunia.